Harta karun ditemukan di dusun Kecik Desa Lojajar Tenggarang Bondowoso oleh seorang pria bernama Wasit saat sedang membuat jalur air. Wasit menemukan sebuah lubang mirip gua yang di dalamnya terdapat sejumlah barang mulai dari perhiasan hingga tulang manusia. Kini para ahli melakukan penelitian terhadap temuan itu dan diduga tulang yang ada di dalam lubang tersebut berasal dari era Megalitikum. Temuan manik-manik dan gelang emas di dalam gerabah merupakan budaya Megalitikum dan diperkirakan terus berjalan hingga zaman Majapahit. Meski begitu, belum ada penelitian mendalam terkait hal tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kasih Sejarah dan Kepurbakalaan Dindikbud Bondowoso, Heri Kusdaryanto. Ia mengatakan kebanyakan tulang manusia yang ditemukan di kubur bilik dalam kondisi hancur dan tak utuh. Selain itu, warga juga minim pengetahuan dalam memperlakukan tulang-tulang yang ditemukan. Dikutip dari surya.co.id Rabu 14 April 2021, ia mengatakan proses identifikasi manusia Megalitikum Bondowoso terkendala masalah kondisi tulang tak utuh. Ia kemudian meminta kepada masyarakat agar menjaga cagar budaya di Bondowoso dan diharapkan langsung melaporkan kepada pihaknya. Diketahui seorang warga bernama Wasit menemukan harta karun dan tulang manusia digundukan di dekat batu cadas di dekat rumahnya. Ia menemukannya saat sedang membuat saluran air pada Senin 12 April 2021. Wasit menemukan sebuah lubang dan saat dilihat, ternyata di dalamnya tampak seperti sebuah ruangan. Hingga ia menelusuri lubang itu dan menemukan jalan masuk yang ditutup sebongkah batu besar berbentuk kotak. Di balik batu itu terdapat gua yang cukup besar dan bisa menampung 6 orang dewasa dengan posisi berjongkok. Dalam gua tersebut juga ditemukan keris, tombak, gerabah, manik-manik, gelang emas dan tulang yang sudah hancur. Wasit mengatakan tulang yang ditemukannya merupakan bagian betis dan tengkorak kepala. Ia kemudian menguburkannya di tempat pemakaman umum desa dan baru melaporkannya ke kepala dusun. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!